Jam yang kedua pertandingan 16 besar Bondowoso Cup kali ini yang berada di sebelah utara dengan jersey biru kombinasi hitam dan juga hijau adalah tim bola voli putra Denpom 53. Sedangkan di sebelah selatan dengan jersey warna hitam bergaris merah adalah tim bola voli BM Sepau. Itulah tim putra tim yang akan bertanding pada malam hari ini. Silakan memberikan salam perkenalan dan saya bisa menjunjung TV sportivitas sekaligus fair play dalam pertandingan pada malam hari ini yang merupakan babak 16 besar turnamen bola voli Bonangan Cup ke-1 2022. Dan pada malam hari ini saya Disule selaku reporter melaporkan dari lapangan Bonangan Sumber Keratinan Pakis Kabupaten Malang. Tentunya bersama-sama kita akan menyaksikan kick-off babak yang pertama antara Denpom 53 melawan BM Sport. Peluit panjang pertanda akan dimulai kick-off babak pertama dari wasit yang akan memimpin pertandingan malam hari ini. Denpom 5 menurunkan nomor punggung 3, 12, 8, 10, 6, dan 7. Sedangkan BM menurunkan nomor punggung 10, 8, 2, 1, 11, 12, dan juga 2 pada malam hari. Yang pertama, kick-off babak pertama akan diberikan kepada Denpom 5 dan servis akan dilakukan oleh Bintang. Sebentar, tim skor, bagian skor di meja skor sudah. Oke, baik, servis kick-off babak pertama. Kasih tepuk tangan Bintang servis dari Denpom 5. Kali ini angkat bola langsung saja bisa berangkat umpan sebes dari pemain nomor punggung 12 masih bisa diambil dan sebes langsung saja oleh pemain nomor punggung 3 Denpom sebes 12 masih bisa terangkat sebes lagi keluar. Sayang sekali sebes dari Dendi memberikan poin yang pertama 1-0. Angka pertama servis oleh Daniel dari BM Sport. Angkat saja bisa umpan sebes blocking ternyata bola tidak terlalu 1 sebes dari Tohir poin bertambah 2-0. Daniel masih melakukan sub. Daniel kali ini melampaui sayang sekali bola meninggalkan lapangan pertandingan di set yang pertama 1-2. Kali ini servis akan dilakukan oleh Ali dari Denpom 5. So saja akan langsung naik Dani umpan ke tepi kemari belakang servis dari Nabil dari BF Sport 3-1 dan servis akan dilakukan oleh Ifat nomor punggung 10. Angkat saja umpan dan langsung smash kalem tapi masuk 1-4 dari Rega dituliskan oleh Tohir memberikan poin 2-3 dan servis masih dilakukan oleh Rega kali ini dari Denpom. Angkat saja umpan masih bisa terangkat dengan baik semes kesalahan dari Daniel yeah. Kali ini 3-3 masih Rega melakukan serve dari Denpom 5
Rega, angkat saja bola. Jadi, umpan, smash. Langsung lepas. Smash dari Fadil. Nomor punggung 8, poin 4-3. Kali ini servis dilakukan oleh Nabil. Angkat Nabil, jumping servis. Masih bisa diangkat. Umpan langsung smash. Bisa diblok. Dan ternyata memberikan poin kali di yang pertama 5-3. Nabil masih melakukan serve. Nomor punggung 12, jumping servis. Angkat bola, smash. Langsung saja dilakukan oleh Ivan. Masuk poin 6-3. Nabil masih meneruskan servis. Di set yang pertama, angkat Nabil, jumping serve. Oh, ternyata menyambung net. Jumping servis dari Nabil kali ini berikan poin 4-6 untuk Denpom. 5 servis dilakukan oleh Toir, bisa diambil dengan passing umpan dan dilakukan smash masuk. Satu smash dari Randy walaupun kalem saja. Kali ini 7-4 dan servis akan dilakukan oleh Fadil dari BM Sport. Angkat saja, baik, masuk umpan dan atas smash masuki area pertandingan di jantung pertahanan dari BM. Poin 5-7. Kali ini servis dilakukan oleh Jedi. Angkat saja, baik sekali. Dan Daniel umpan cantik dari Daniel, memberikan angka 8-5. Servis akan dilakukan oleh Ifat. Kali ini di set yang pertama kedudukan 8-5. Ifat angkat saja, bisa diambil. Umpan mereka smash. Satu smash yang juga baik dari Ade, memberikan poin 6-8. Kali ini Ade akan melakukan serve. Denpom 5 angkat saja dan bisa diambil dengan passing. Ternyata keluar pengembalian dari pemain BM Sport. Kedudukan 7-8. Andi melakukan serve kembali. Kali ini di set yang pertama. Ambil Daniel umpan smash. Oh, sayang sekali. Satu smash dari Fadil keluar, meninggalkan lapangan. Poin 8 sama. Andi melakukan serve dari Denpom. Angkat saja, bisa diambil. Daniel umpan smash. Sayang tidak mampu. Satu smash dari Randy. Time out diminta oleh BM Sport dalam kedudukan 9-8 ya. Dan ini di set yang pertama kedudukan masih 9-8, terpaut satu angka ya antara Denpom 53 melawan BM Sport malam hari ini, diliput oleh Malang Voli YouTuber. Kembali ke arena pertandingan, saya melaporkan jalannya pertandingan untuk Anda saksikan. Dan Andi akan melakukan serve kali ini. Dia menerima bola, angkat saja, dilakukan jumping service. Dari umpan smash. No, smashku. Ready memberikan poin 9 sama. Ready melakukan serve dari BM Sport. Angkat saja, baik sekali. Angkat besar dilakukan oleh pemain-pemain Denpom 53. Poin 10-9. Ready melakukan serve kali ini. Ready melakukan serve. Angkat, baik sekali. Belakang arena pertandingan, cepat net
dilakukan oleh pemain nomor 72 Daniel, dan poin untuk Genpop 10 sama. Servis akan dilakukan oleh Bintang dari Genpop 5. Angkat saja, baik, terangkat, masuk. Satu sentuhan kalem memasuki ruang permainan dari Genpop 11-10. Daniel Shaw kali ini angkat saja, bisa umpan mereka. Oh, sayang pengambilan dari Gilang ya, kurang sempurna sehingga memberikan poin untuk Genpop. Dan kali ini servis dilakukan oleh Ali dalam kedudukan 11 sama. Daniel umpan semangat, blok keluar, satu smash dari Fadil, poin 12-11. Gilang akan melakukan serve. Gilang DM spot, angkat saja Genpop, lakukan jumping smash, di blok, berhasil di blok oleh Nabil dan juga akan poin 13-11. Gilang kembali akan mengambil serve. Baik, terangkat, Rega umpan. Oh, hampir saja, masih bisa diambil dengan passing. Umpan Daniel smash, masuk. Baik sekali, 14-11. Satu smash yang kalem tapi bisa menghujam area pertandingan Genpop. Gilang servis. Oh, sedikit meninggalkan garis lapangan sehingga poin 12-14. Rega melakukan serve untuk Genpop. Angkat saja, Daniel kembali umpan smash, bisa terangkat kembali, umpan jumping smash. Oh, bagus sekali Fadil, walaupun agak pelan, satu smash dari garis depan. Kali ini menambah poin 15-12. Servis dilakukan oleh Nabil, keluar, sayang sekali. 13-15. Servis akan dilakukan oleh Tohir dari Genpop, angkat, bisa diambil, umpan smash, masih bisa diangkat, Rega umpan smash, blok, dan memberikan poin untuk BM Spot 16-13. Servis akan dilakukan oleh Fadil. Fadil dari BM Spot menimbang bola dan lakukan serve, angkat bola, umpan down. Satu pengembalian, blok yang kalem dari Randy, masuk 17-13. Time out diminta oleh Genpop 53 dalam kedudukan saat ini di set yang pertama 17-13, sementara unggul BM Sport di set yang pertama. Ya, kali ini sementara BM Sport unggul atas Genpop 5. Masing-masing pelatih memberikan strategi dan petunjuk untuk bisa dijalankan oleh pemain-pemainnya di set yang pertama agar bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Saudara penonton Bola Mania, servis dimiliki oleh BM Sport, dilakukan oleh Fadil. Ya, akan dilakukan oleh Fadil. Dari BM Sport kali ini. Angkat saja dari Fadil. Baik, masih saja dia. Sayang sekali pengangkatan yang tangguh dari Dedi sehingga menambah poin untuk BM Sport 18-13. Fadil akan kembali melakukan serve-nya.
Di set yang pertama, angkat saja. Langsung saja. Baik, smash ready. Kalem saja. Reja umpan. Di blok. Masuk. Satu blok dari Ipak bersama rekan. Itu tadi satu blok yang cukup baik. Poin 19-13. Kembali Fadil. Angkat. Umpan Reja smash. Sayang, Fadil tidak bisa mengangkat bola dan mengembalikan dengan sempurna sehingga bola keluar meninggalkan lapangan, kedudukan 14-19. Jadi serve dari Pong. Angkat saja. Daniel cepat. Tidak bisa mengepenet. Poin untuk DM Sport 20-14. Servis akan dilakukan oleh Ivan dari BM Sport kali ini. Angkat saja, bisa diambil. Reja umpan smash. Ternyata masuk. Saat ini tidak bisa terjangkau oleh pemain-pemain BM Sport. Kedudukan 15-20. Servis oleh pemain nomor 28 Andi. Poin 21-15. Ready nomor punggung 11. Ready dari BM Sport melakukan serve. Angkat saja. Baik, bisa diambil. Reja umpan. Smash bagus dari Ali masuk. Poin 16-21. Dentom 5. Kali ini ada Bintang melakukan servis. Angkat saja. Daniel umpan. Tipuan. Masuk. Baik sekali. 21-16. Daniel nomor 2 akan melakukan serve. Daniel dari DM Sport melakukan serve. Angkat. Baik. Masuk. 23-16. Satu pengambilan dari pemain Denpom 53 tidak berhasil sehingga memberikan poin untuk BM Sport 23-16, di mana servis masih akan dilakukan oleh Daniel, pemain nomor punggung 2 dari BM Sport di set yang pertama kali ini. Kembali ke lapangan pertandingan. Daniel akan melakukan servis. Di set yang pertama kedudukan 23-16 dari DM Sport. Angkat saja tadi ini. Berhasil diambil. Reja umpan smash. Dan diblok masuk. Baik sekali oleh Gilang dari DM Sport. Kedudukan 24-16. Next point untuk BM Sport. Daniel akan melakukan serve. Apakah bisa menutup pertandingan kali ini? Masih diangkat oleh pemain Denpom. Smash. Masuk dari pemain nomor 10 Tohir. Masih belum berakhir di set yang pertama. Kedudukan 17-24. Dan tentunya servis akan dilakukan oleh Ali. Angkat saja. Umpan. Salam dari pemain-pemain dari DM Sport sehingga memberikan poin untuk Denpom 53 18-24. Kali ini servis oleh Ali. Angkat saja. Bisa smash. Masih bisa terangkat dan masih bisa diambil oleh kita. Smash. Fadil keluar. Sayang sekali smash keras dari Fadil keluar. Dipinta timeout oleh official dari BM Sport. Kedudukan 19-24. Kali ini di set yang kedua, Denpom 53 berusaha mengejar ketertinggalan
angka ataupun poin yang diperoleh di set pertama atas BM Sport. Kali ini masing-masing pelatih memberikan waktu sejenak istirahat dan juga mengatur strategi permainan kepada masing-masing pemain, diberikan instruksi untuk memberikan permainan yang terbaik. Kembali servis akan dilakukan oleh Bentong 5. Angkat saja, bisa diambil. Dani umpan semangat, masih bisa diangkat. Dani umpan Fadil, netting dari pemain dia, sayang sekali net, sehingga 20-24. Angkat saja dari Ali, umpan lanjut semangat Fadil. 25-20. Saudara penonton dan bola mania, di set yang pertama dimenangkan oleh BM Sport, dan sudah pasti keunggulan dimiliki oleh BM Sport saat ini adalah 1-0. Jeda beberapa saat lagi. Sekali lagi di set yang pertama, sama-sama kita menyaksikan pertandingan babak 16 besar antara Denpom 53 melawan BM Sport, dimenangkan oleh BM Sport dan kedudukan menjadi 1-0 saat ini. Masih dari bonangan Sumber Kerajinan Pakis dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, dan juga Grebek Suro di tahun 2022, maka digelar turnamen bola voli Bonangan Cup 1 2022 malam hari ini mempertemukan BM Sport melawan Denpom 53, yang tentunya di set yang pertama dimenangkan oleh tim bola voli BM Sport. Kembali ke arena pertandingan memasuki set yang kedua antara BM Sport melawan Denpom 53. Pemain mohon pendidikan nomor punggung. Kemudian gak diocok. Nanti apa pegang kerumunnya sih? Siap, masih. Oke, servis akan dilakukan oleh. Yang ke jam telu turu kape. Servis dilakukan oleh BM Sport. Kiko di set yang kedua. Jadil melakukan serve kali ini. Baik, angkat saja. Umpan Rengga, smash. Dedi masih bisa dikembalikan. Sayang sekali smash dari Dedi dikembalikan namun keluar, sehingga poin yang pertama untuk Denpom 1-0. Servis dilakukan oleh Dita dari Denpom. Kali ini angkat Dedi, umpan smash. Oh, smash dari Fadil. Si Reddy, poin 9-5 kali ini. Satu servis dari Ivan, angkat bola melambung melampaui net, angkat Reka, smash, bisa diblok. Satu smash dari Ali. Sayang sekali, 10-5. Kembali servis dilakukan oleh Ivan dari BM Sport. Umpan smash keluar. War. Satu smash. Kali ini angka bertambah 11-5. Aulia Besti, makasih Besti. Ivan melakukan serve kembali. Diangkat. Bola Rengga, umpan smash dari
Aduh, gak bisa. Diangkat, dikembalikan. Renga, umpan semen. Masih bisa diambil. Sayang sekali. Satu sentuhan dari Bintang Denpom bisa dikembalikan. Sehingga poin 12-5. Ivan melakukan serve dari DM Sport. Bisa ambil. Iya, smash! Blocking dari DM keluar. Satu smash dari Ali. Sehingga memberikan poin 6-12. Ali dari Denpom 3. Angkat servis. Bola melewati net. Baik sekali. Daniel, smash! Gila! Satu smash dari Gila. Walaupun kalem, tapi sayang blok. Bola keluar. Sehingga poin 13-6. Servis. Diangkat. Dan dilakukan oleh Daniel kali ini. Angkat saja. Masuk bisa diambil oleh Dedi. Tetapi rekan-rekan dari Dedi tidak bisa menjangkau bola. Sehingga poin pertama 14-0. Denpom melakukan time out kali ini dalam kedudukan 14-6 di set yang kedua. Pertandingan semakin seru. Masing-masing tim menunjukkan kualitas permainan poli yang cukup baik pada malam hari ini. Dengan toser dan kreator yang baik, sekaligus spike yang begitu bagus sekali, saling sini berganti menghujam smash di masing-masing jantung pertahanan lawan pada malam hari ini. Kembali set yang kedua akan dimulai. Seiring peluit panjang pertanda dari wasit, Daniel dari BM Sport melakukan serve. Daniel kali ini angkat. Oh, masuk. Ternyata masuk. Ya, 15-6. Daniel melakukan serve. Smash, Dedi angkat bola. Masih passing. Daniel umpan. Satu smash keras dari Dedi. Already maksud saya. Sehingga memberikan poin dan angka untuk BM 16-6. Daniel melakukan serve. Angka kalau poin. Reka umpan. Serobotan yang cukup baik dari Bintang. Poin pertama 7-16. Bintang melakukan serve dari Denpom 5. Angkat saja. Baik, melampaui net. Angkat Daniel. Smash. Kalem saja. Dari keluar. Sayang sekali smash dari Dedi. Smash dari Dedi keluar. Ya, yeah. Kedudukan 17-7. Kali ini servis dilakukan oleh Randy. Angkat. Meninggalkan lapangan. Kali ini poin bertambah 8-17. Servis coba dilakukan oleh Rengga dari Denpom 5. Kali ini angkat bola langsung saja. Masih dalam permainan dari game spot. Dan lupa smash Fadil. Oh, tidak bisa terambil. Baik sekali memberikan poin 18-8 untuk BM Sport. Pergantian pemain. Servis akan dilakukan oleh Adam dari BM Sport melakukan servis dalam kedudukan 18-8. Angkat saja. Lapangan mereka umpan smash. Tipuan baik sekali dari Tohir. Masuk memberikan angka untuk Denpom 5-3. 9-18. Kali ini
Dedi akan melakukan servis. Angkat bola. Baik sekali. Masih bisa diambil oleh Dedi. Umpan cepat. Dari Nabil. Memberikan poin 19-9. Kali ini Fadil. Fadil dari PM Sport melakukan servis. Timang bola sejenak. Angkat saja melampaui net. Bisa diambil. Oh, sayang sekali. Keluar 29. Servis masih dilakukan oleh Fadil dari BM Sport. Kali ini mengangkat bola untuk mendapatkan poin. Angkat saja. Umpan rendah semes. Oh, semes dari Tohir memberikan poin 10-20. Dan Tohir akan melakukan serve di set yang kedua kali ini. Angkat saja. Daniel umpan semes. Kali ini ternyata bola memantul keluar satu smash dari Eddy. Poin 11-20. Masih serve dilakukan oleh Tohir. Kali ini angkat saja. Baik, bisa diterima. Dan lu tipuan saja. Angkat. Sebelah. Dari Api. 12-20. Tohir masih melakukan serve. Angkat. Baik sekali. Dani umpan ready. Masih bisa diambil. Ali umpan. Bola mati. Poin 13-20. Time out diminta oleh BM Sport kali ini. Ya. Yeah. Masih dalam kedudukan 20-13. 20-13, ya. Yeah. Masih kedudukan 20-13 di set yang kedua. Pertandingan semakin semarak, semakin seru. Yeah. Antara BM Sport melawan Denpom 53. Poin masih akan melakukan serve. Kedudukan 13-20. Tohir angkat saja. Randy tidak bisa menjangkau bola. 14-20. 14-20. Tohir melakukan serve. Angkat. Dani umpan smash Randy. Kali ini 1-0 dilakukan oleh Ali dari Denpom 3. Denpom 53. Servis oleh Nabi. Angkat saja. Dan Ali keluar. Untung saja tidak menyentuh pemain dari BM Sport. Kedudukan 22-14. Nabil masih mencoba untuk mengangkat. So, bisa diangkat. Dua, saya. Bola keluar. Di set yang kedua. 15-20. Sebentar untuk Andi. Pergantian pemain. Masuk nomor punggung 1. Andika kali ini. Ya. Yeah. Servis dari Andi. Servis dari Andi. Denpom 53 angkat saja. Jumping servis. Oh, pengambilan dari Fadil yang kurang sempurna. 16-22. Andi masih melakukan shot di set yang kedua. Andi angkat bola dengan jumping servis. Masih bisa terangkat oleh Fadil. Umpan dan cepat. Ready, masih bisa diangkat. Dari pemain-pemain BM Sport yang dilakukan oleh Ivan. Poin 23-16. Ivan akan melakukan
serve kali ini. Ivan, serve. Angkat saja, masih bisa diambil. Umpan. Ali, tipuan cantik dari Ali. 17-23. Kali ini Ali akan melakukan servis. Ali melakukan servis. Ya, cantik servis tahu. Sayang. 24-17. 24-17. Game balik. Next balik. Di set yang kedua. Angkat Daniel. Servis. Oh, bisa diambil. Kali ini umpan. Smash. Satu smash dari Ali. 24-17. Di set yang kedua dimenangkan oleh GameSpot. Perpindahan posisi pemain. Setelah berakhir set yang kedua dengan perolehan angka 25-17 dimenangkan oleh BN Sport, maka kedudukan saat ini adalah 2-0. Sekali lagi, saat ini BN Sport unggul sementara waktu 2-0. Dan sangat menarik pertandingan pada malam hari ini, karena yang memenangkan pertandingan pada malam hari ini akan melaju ke perempat final. Set yang ketiga. Servis akan dilakukan oleh Denny dari Denpom 53. Angkat saja. Smash. Oh, umpan langsung dipan. Kali ini masih bisa terangkat. Daniel umpan, smash. Tersangkut. Satu smash dari Randy. Sehingga poin pertama untuk Denpom 53, 1-0. Debi, sir. Angkat saja, umpan. Rasano semisi teko Nabil kali ini. Nabil, Daniel melakukan serve 1-1. Kali ini umpan. Cerdik sekali, cerdik sekali, cerdik sekali. Rega melakukan tipuan 2-1 dari Denpom 53. Servis oleh Bintang. Angkat saja dari umpan, smash. Randy masuk. 2-2. Girang akan melakukan servis di set yang ketiga. Gila, angkat saja oleh Dedi, umpan mereka, smash dari Ali, masuk, nyopeng smash Ali. 3-2 kali ini. Servis dilakukan oleh Dempo. Angkat saja dan smash. Baik sekali dari Ivan. Serobotan yang cepat menambah poin 3-3. Dan Nabil
akan melakukan servis Nabil dari BM Sport. Jumping servis keluar. Ternyata dan nyata menjadi angka untuk BM Sport 4-3. Nabil kembali melakukan servis dari BM Sport. Sayang sekali, bola terlalu rendah menyangkutnya. 4-0. Ali melakukan sel. Angkat saja. Daniel umpan smash. Dari Fadil smash yang cukup keras di blok tapi keluar poin. 5-4. Fadil dari BM Sport melakukan servis kali ini. Tiba bola, angkat saja, masuk melampaui net. Renja umpan Tahir. Oh, Tahir menyangkut net. 6-4. Fadil melakukan serve. Saya. Fadil melakukan serve. Renja umpan Tahir. Di blok. Saya sekali. Poin bertambah 7-4. Fadil melakukan serve kali ini dari BM Sport. 7-4. Angkat Renda. Smash. Masih bisa diambil. Satu smash dari Jadi. Tipuan baik dari Tahir melakukan tipuan baik. Poin 5-7. Denpom 5 serve, angkat. Kali ini Randy smash. Baik, kalem saja. Jumping smash, angkat. Daniel umpan. Kedua-duanya melakukan kesalahpahaman. 6-7. Denpom 5-3. Tahir serve, mencoba untuk mengangkat bola. Smash bisa terambil. Angkat. Net dilakukan oleh pemain dari BM Sport. Time out diminta oleh BM Sport. Dan kali ini ada jeda waktu sejenak. Teo Goreng akan lewat. Set yang ketiga akan kembali dengan servis dari Tahir. Denpom 5-3. Tahir angkat serve, bisa diambil. Umpan smash. Serobotan dari Ivan. Baik, terambil. Dani umpan Randy smash. Masih bisa diangkat dan ambil. Andi berhasil. Andi mundur. 8-7. Tahir. Angkat sejenak. Semang. Dari Nabil. Dari belakang garis Nabil melakukan jumping smash. 8-0. Kali ini Ifat akan melakukan serve. Ifat akan melakukan servis. Angkat saja Ifat. Baik, Tahir ambil. Smash dari Dedi masuk.
98. Servis akan dilakukan oleh Andi. Andi dari Jeto bisa terambil Dani. Sayang sekali posisi pemain-pemain dari BM saya berikan poin 10-8. Masih Andi melakukan serve kali ini di set yang kedua. Tersangkut net, sayang sekali, memberikan poin 9-10. Ready akan melakukan serve dari BM Sport. Angkat baik sekali, masih bisa diambil oleh Ali. Rega langsung saja. Danir umpan Fatih dan memberikan poin 10-9. Ready akan kembali mengambil serve di set yang ketiga. Ready angkat saja. Oh, bola terlalu jauh meninggalkan lapangan, masih bisa dikembalikan kali ini. Dani umpan. No. Smash hilang, masuk. 11-10. Poin di set yang ketiga. Kali ini satu smash yang cukup baik dari Gilang sehingga menambah poin 1 dan kedudukan saat ini adalah 11-10. Kejar-mengejar angka di antara tim BM Sport dan Denpom 5-3. Begitu seru, begitu ketat di set yang ketiga saat ini. Namun keuntungan dimiliki oleh BM Sport yang akan melakukan serve kali ini adalah Randy dari BM Sport. Timang bola, angkat saja, langsung masuk. Sayang Randy. 11-9. Servis dari Denpom 5 dilakukan oleh Dedi angkat bola, umpan ke tengah dan smash. Randy masuk. 12-11. Daniel akan melakukan serve di set yang ketiga. Daniel kali ini angkat saja, melewati net, umpan ke tengah, masuk saja, disentuh oleh Fadil, menjadi 13-11. Masih servis dilakukan oleh Daniel dari BM Sport. Menimbang bola, lakukan serve, melewati net, angkat, Ali smash, bisa diambil oleh BM Sport dan ready smash. Ali, masuk satu smash dari Randy. 12-13. Maksud saya smash dari Ali Denpom 5-3. Satu smash dari Ali masuk. Servis Andi, angkat saja, umpan smash. Oh, Serobotan dari Gilang keluar lapangan. Poin 13-9. Andi masih bisa angkat smash, tidak bisa menyentuh bola. Kali ini Gilang angkat serve, kedudukan 14-13. Gilang angkat bola, baik, masuk, terima oleh Ali smash dari Tahir, masih bisa dikembalikan. Angkat saja, Daniel umpan. Nabil tidak mempunyai. Nabil 14-9.
14 sawah. Kali ini servis akan dilakukan oleh Rega. Rega dari Depok 53. Angkat, umpan, smash. Smash keras dari Fadil mampu diblok oleh Tohir bersama rekan. Poin 15-14. Rega melakukan serve kali ini. Angkat saja. Daniel umpan Fadil, smash. Lagi-lagi Fadil gagal menghujamkan smashnya. 16-4. Rega angkat saja. Jadi smash masuk. 15-16. Dan Nabil akan melakukan serve. Nabil dari BM Sport angkat jumping service masuk. 16 sama. Nabil akan melakukan serve kembali. 16 sama. Kedudukan di set yang ketiga. Kali ini jumping service bisa diambil. Umpan. Ternyata net dilakukan oleh Reddy. Poin 17-16. Servis oleh Ali. Angkat saja. Daniel smash Reddy. Masuk. Reddy smash yang cukup tajam menghujam di tempat yang kosong. Saudara-saudara, menambah poin BM Sport 17 sama. Kali ini Fadil so baik sekali. Rega umpan smash di pelangkaun saja, tidak berhasil diseberangkan. Sentuhan kalem dari Tohir 18-17. Kali ini Tohir melakukan servis di set yang ketiga. Angkat saja Daniel. Poin 19-17. Kedudukan di set yang ketiga kali ini. Satu pertandingan yang cukup menarik di antara kedua tim, menunjukkan skill teknik jumping smash dan masing-masing kreator ataupun toser mampu memberikan umpan-umpan yang cukup cantik untuk digebuk para spike dari masing-masing tim, baik BM Sport maupun dari Denpom 53. Tohir akan melakukan sub di set yang ketiga. 19-17. Bisa dikembalikan, kalem saja, umpan, dan, kalem saja, dan umpan, ready, smash, bisa diblok, tapi sayang, keluar, kali ini, sedikit saja meninggalkan lapangan bola tadi, dan juga ada kendala cedera dari pemain Denpom 53. Kedudukan 20-17. Kali ini servis oleh Tohir. Kali ini Tohir melakukan
Afwansel. Tidak menit 18-20 kali ini. Servis akan dilakukan oleh Ipak dari GM Sport. Kedudukan 18-20. Masuk saja. Baik, Rengga umpan. Smash! Tidak bisa mengembalikan bola. 19-20. Ifat akan melakukan serve. Ifat dari DM Sport. Kali ini angkat bola. Masuk saja. Dan umpan. Oh, tidak melampaui net. Poin untuk DM Sport 20 sama saat ini. Skor 20 sama, maaf. Oke. Ipak melakukan serve kali ini. Baik, angkat. Rengga umpan, smash. Andi tidak bisa melampaui blok dari ABM. 21-20 kali ini. Ya. Serve akan dilakukan oleh Ivan kali ini. Ah, keluar. Sayang sekali. Sayang sekali. 21 sama. Servis akan dilakukan oleh BM Dentop 5-3. Angka Dani umpan Randy. Smash keluar. Blocking dari Dentop. 22-21. Ready melakukan serve dari BM Sport. Kali ini di set yang ketiga. Angkat saja melampaui. Masih bisa dia melampaui. Rengga umpan smash. Mampu diangkat. Umpan dan smash dari Nabil. Sayang sekali keluar. Sayang Besti. Keluar. 22 sama. Servis dari Joni menyangkut net. 23-22. Servis oleh Daniel kali ini. Servis oleh Daniel. Angkat saja. Berhasil. Oh. Baik, diangkat saja. Keluar. Dan tentunya 24-22. Daniel melakukan serve dan lain atas saja. Bisa umpan. Oh, masih bisa dikembalikan. Baik, smash dari Vanir. Umpan smash, masih bisa diambil. Baik sekali kembali dari Vanir. Kali ini umpan Renja. Smash. Game kali. Maka pertandingan dimenangkan oleh DM Sport dengan skor 3-0. Terima kasih kepada DM Sport dan juga Dentop 53 yang telah menjunjung tinggi sportivitas olahraga dan juga tetap menjunjung tinggi fair play. Terima kasih kepada seluruh penonton. Terima kasih banyak para sponsor Mitra Kerja dan juga Manfani YouTuber yang sudah meliput pertandingan turnamen bola voli Bonangan Cup.